Lucunya bayi perempuan yang ditemukan di bawah pohon bambu dan dekat pembuangan sampah di Dusun Carco, Desa Banjaragung, Kecamatan Rengeltuban membuat banyak orang ingin mengadopsinya. Puluhan pesan WA masuk di handphone kader Desa Banjaragung, Sutimah, setelah proses pemulihan kondisi bayi di puskesmas pembantu setempat. Rata-rata mereka ingin menjadikan bayi mungil berjenis kelamin perempuan sebagai anaknya. Tidak hanya datang dari Desa Banjaragung Rengel, keinginan adopsi juga datang dari warga Kecamatan Soko. Salah satu dari mereka bahkan sudah ada yang mengirimkan foto kartu keluarga. Untuk bisa mengadopsi bayi, lanjut Sutimah, ada proses yang harus diselesaikan. Di antaranya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tuban. Ia tidak heran jika ada banyak orang yang ingin mengadopsinya. Selain lucu dan putih, bayi juga kondisinya sehat setelah diberi bantuan oksigen dan dijemur untuk menghangatkan tubuhnya. Bayi dengan berat 2450 gram dan panjang 48 cm itu telah mendapatkan perawatan di Pustu Banjaragung kurang lebih 1 jam. Sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dibawa ke Puskesmas Rengel, kemudian dirujuk ke RSUD Kusma Tuban. Sekedar diketahui, bayi perempuan itu pertama kali diketahui warga setempat bernama Budi. Ia curiga sesuatu yang dibungkus dalam kain bedong. Saat dibuka, isinya bayi dengan kondisi lemas dan tali pusar masih menempel di tubuhnya. Saat dibawa ke Pustu, bayi tidak bisa menangis, diduga kekurangan cairan karena kondisinya lemas. Setelah diberi oksigen dan mendapatkan perawatan, si bayi baru bisa menangis. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.